Kacang panjang terpulang lah berapa banyak. Saya tak banyak. Tak ramai kan, sikit je. Okey, carrot. Okey, lobang merah. Okey, ni apa dah lupa dah. Lada merah. Okey, ni bawang kecil tumbuk. Orang iris pun boleh kalau rajin lah. Kata okay, ni pun tumbuk. Bawang putih 13. Udang kering. Okey, belacan, cili kisar, gula, minyak masak dengan serbuk perasa. Wali, kita masukkan minyak. Darah dia berapa kan, kita agak kan. Okey, ni kita apa ni? Selalu belacan tumiskan dulu. Kan belacan kan mentah kan. Kita gorengkan dia dulu sekejap. Sekejap je. Belacan tu ikut agak lah berapa banyak sayur kita. Apa kita ambil kan. Ni tak banyak, sikit je lah kata. Kita panggil panjang ni je. Okey. Kalau nak apa belacan ni dia apa ya? Kita wangi lah dulu. Jadi garing sekejap. Sekejap je, tak payah lama. Okey. Kita taruh masukkan bawang putih. Bawang putih. Okey. Ini sekejap je. Nak iris pun boleh. Tak kisah. Ini tumbuk. Tumbuk pun tak garam sangat lah. Orang kata kasar-kasar je. Kita masak kan. Kita masak sendiri. Mainnya je lah orang kata. Lasak saja orang kata. Campur-campur je. Okey, kita letak tepi ni. Okey, kita biar dulu sikit. Okey. Okey, kita turun ni menu au kata apa? Menu simple lagi sayur. Lalu kosong aja kita santap pula. Okey, ni cili pisang. Satu sudu. Nak banyak, terpulang lah. Pedas, nak pedas. Terpulang lah, lebih ke apa. Okey, kita biarkan sekejap. Lepas kita masukkan mana. Okey. Bila garing ni kita masukkan apa udang kering. Udang kering terpulang lah. Nak ubah boleh, tak ubah pun tak apa. Ni orang kata nak kasih lagi dia apa sedap sebenarnya. Ada orang boleh buikan bilis. Masing-masing ni sendiri kan berbeza-beza. Okay. Ni yang keras ni apa ni? Lobak. Lobak masukkan dulu. Sebab lobak kan keras kan. Jangan sampai dia lembut sangat, agak-agak je. Okay, keras. Nanti kita makan tak adalah terlampau ni sangat. Okay, ni terus masukkan gula nak bagi belin. Gula tak payahlah banyak-banyak. Kita bagi-bagi manis je sikit. Okay, ni serbuk perasa lah. Serbuk perasa pun kena pandai belin. Sebab ikan tadi kan dah pakai udang kering dengan belacan kan. Agak-agak je. Dia masing-masing sangat. Kau masing pula. Okey, kita terus masukkan ni. Udang pula. Cili. Cili pula. Kacang panjang. Macam-macam lah cakap. Sikit ni lada merah. Adalah warna-warni. Kalau tak kan kosong aja. Okey. Tak payah buah air. Guna sayur dia tak cukup buah air. Dia akan macam ni je. Kalau nak buah air terpulang lah. Kita dah masing-masing kan. Saya tak nak buah air. Nak biar dia kering aja. Nanti kan dah berkuah pula. Okey. Kita biar sekejap. Macam ni orang kata layu aja. Tak payah orang kata kita boleh lembut. Lembut. Okey. Kita tunggu sekejap. Kita tekan api. Kita tekan lagi dah. Balik, tepi, bau sayur simpel lagi. Kita masak, kita makan sendiri. Okey, dah siap. Okey, inilah hasilnya. Kacang panjang tumis belacan saya. Okey, selamat mencuba. Okey, bye-bye. Jumpa lagi. Jangan lupa subscribe. Okey, bye-bye. Thank you.